Ya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera selalu ya bro ya. Ya bro, ini selamat pagi ya bro ya, menjelang siang ini bro. Ini saya lagi review Pak D bro, yang lagi bajak lugu pakai sapi turunan PO ini mas bro. Tuh, pokoknya masih jauh sana, sapinya masih jauh ini bro. Masuk ini bro. Mau kerja nyadap, juga masih basah ini pohon karet, jadi ini review dulu lah ya. Dukung terus channel saya ya mas bro ya. Nih sapinya ini, bajak lupunya tuh sendirian nih kayaknya teman-teman. Tuh sapinya mau takut nih bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi menjelang siang mas bro. Ini saya lagi sama Pak D atau Mbah bro ini yang lagi leren habis bajak luku sapi turunan PO mas bro. Ini lahan luasnya 1 hektar. Sendirian ini. Ampuh pokoknya. Yang nanem orang satu. Itu dibantuin anaknya itu di ujung sana. Yo, monggo Mas Mas eh. Ini mau lanjut bajak lukunya ini Mas eh. Di malam sini habis hujan teman-teman di daerah Lampung Utara, Sungai Utara hujan deras. Gini cukup inang, ambilin inang. Kita lagi nang gini gini. Telo. Sapinya nungguin bro. Yang sebelah sini areal ini belum dicabut temen-temen, ini masih ingin dituakan itu. Ini bro, kita mau mulai ini bro. Derek, derek. Iki kula malih mlebet malih. Iki cuacane sangat cerah. Seger, suarasan. Pangapunten mawon iki. Derek, derek, dulur-dulur kanca tani. Nek ajeng ningali cara bajak sakniki modern. Tidak dibajak sekali. Jadi satu kali jadi hutan, 3 kali putaran. Inilah percobaannya model niki derek-derek konco tani sing abadi merlok nih jasa luku kali sapi iki modelipun lahan kosong 2-3 kali putaran jadi hutan, jadi hutan. Nah ini contohnya, ini baru sekali. Ini contohnya. Ini anaknya pemilik lahan ini mas bro. Nih. Ini anak yang lele singkong, nanti dimakan sapinya. Sapi jadi singkong. Dicacah, dijemur selama sehari. Digas nih, digas, gas. Oh iya, inilah. Ya, ya, robot TV. Ini lagi sendirian ini mas bro. Teman-teman ngejek ini tuh lo bro.
keseharian saya itu ya kayak gini. Saran, nanti sekali lagi. Yo. Terus. Ya.